Diorang ni beli telur penyu dengan orang kampung bernilai RM2.80 sebiji, dan kemudian diorang selamatkan kat sini, tunggu sampai dia menetas and then diorang lepaskan ke laut supaya telur-telur ni tak dibawa ke pasar dan dimakan oleh orang tempatan. What's up guys, back to another video. It's me, Manowski, kembali lagi dalam Berjalan Tak Bawa Spot. Untuk vlog kali ni, aku nak share dengan korang sebuah resort yang tersembunyi, eksklusif dan mewah di Cerating, Pahang. So, let's go. Kalau korang nak tahu, dekat situ resort ni bertaraf 5 bintang dan terletak berhampiran dengan pantai Cendol Cerating Pahang. Perjalanan dalam 2 jam 30 minit sahaja daripada KL melalui exit Tol Jabu. Tapi kalau korang nak exit Tol Kuantan pun tak ada masalah. Korang akan rasakan pengalaman yang luar biasa bila korang sampai sini. Front office dia sahaja dah nampak mewah dan artistik. Dekat situ resort ni kalau korang tengok design dia, villa dia termasuk dengan main bunding dia, semuanya berbumbung berbentuk dengan huruf A. Kalau korang tengok detail lagi, ada macam anyaman origami. Design kat sini pun semuanya sangat unik, eksklusif dan mewah selain membawa vibe Nusantara. Aku paling suka congkak ni. Untuk sampai ke villa masing-masing, kita dijemput oleh bahagi melalui tempat walkway yang dibuat daripada konkrit. Aku sangat suka lokasi ni sebab sangat kontradiksi dengan tempat lain. Secara tipikalnya, tempat lain kalau hutannya mesti walkway buat daripada kayu. Tapi kat sini dia buat daripada konkrit. Sangat convenient, stable dan paling-paling best, pihak dekat Suri Resort masih kekalkan tumbuhan asal supaya keadaan masih terjaga. Aku suka walkway ni sebab macam-macam mana kau boleh buat kat sini. Kau boleh buat OOTD yang Instagramable. Lepas tu kalau kau buat troli macam aku, kau boleh tarik je troli, kau tak goyang. And then kau buat luggage pun, luggage kau okey, kau punya roda luggage kau takkan rosak. Tembok batu ni adalah penting untuk menjaga keselamatan tanah dan resort itu sendiri. Jadi bila waktu monsun, ombak kuat, ombak takkan sampai ke arah dekat Sturi Resort. Jadi keselamatan pengunjung tu sama terjaga. Dan yang paling penting, korang boleh jogging setiap pagi sebab ini adalah private beach. Korang nak tahu harga villa dan package yang ditawarkan? Kita sambung part 2. Alright, kita baru sampai dekat Kasturi untuk register everything semua pagi lagi. Dan dia bagi kita towel untuk kesegaran. Sejuk. So, selamat datang ke villa kita. Ini adalah 2 bedroom beachfront villa yang mempunyai 2 bilik tidur yang sangat besar. 2 tingkat tau. Kau kena tahu. Alright, sebelum masuk ke villa kita, kita basuh kaki dulu. Dia dah sediakan air basuh kaki, siap dengan air bunga sekali. Lepas basuh kaki, aku paling excited tengok dia punya doorbell ni. Doorbell dia siap ada kamera dengan monitor yang boleh view daripada dalam. Apalagi benda ni siap boleh buat vlog weh. Kita berada dekat The Kasturi Resort. So, let's go. Untuk label bawah, ada 2 katil super single yang mempunyai minibar itu sendiri, termasuk menghadap kolam renang. Sangat kaya, aku rasa sangat kaya gila kat sini. Dan yang paling best, minibar dia ada water dispenser, so kau tak payah minta untuk refill dia punya water mineral yang pakai botol tu. Selain tu, dekat ruang bawah pula ada ruang untuk santai dan ruang yang boleh baring-baring. Nak tidur kat sini pun boleh, luas gila. Untuk level 2, bilik kita ada katil super king size dan ada balkoni untuk line view. View paling ngam adalah view sunrise pada waktu pagi. Langsir dia pula langsir pakai elektrik, so kau tak payah bangun untuk adjust, kau just tekan remote je, dia terbuka sendiri. Aku paling suka villa ni sebab dia ada private swimming pool, ada beranda untuk kau chill dengan pool dan ada halaman yang untuk terus ke pantai. Jadi kau ada pilihan untuk lepak dekat pool ataupun lepak ke pantai. Full bed package untuk 4 orang 2 bedroom beachfront villa ni sekitar RM2,280 untuk 2 hari 1 malam. Untuk 3 hari 2 malam pula sekitar RM4,560 untuk 4 orang. Package termasuk welcome drink, penginapan, breakfast, lunch dan dinner. Untuk dinner, korang akan disediakan dengan steamboat pada waktu malam pertama dan mini BBQ pada waktu malam kedua. Nak tahu package untuk 2 orang pula? Kita sambung part 3. Haha. Alright, so kita dekat villa yang paling mahal, beachfront. Villa yang seterusnya adalah beachfront villa. Villa ini sesuai untuk 2 orang dan sesuai untuk pasangan yang datang untuk honeymoon atau mungkin nak mengambil masa sendiri. Nak masuk ke villa ni saja dah ada vibe-vibe romantik dengan adanya lampu ambience pada pintu masuk villa. Kalau korang perasan, front beach villa ni terbina daripada bahan kayu dan dikelilingi oleh kaca. Keunikan villa ni seolah-olah macam rumah di kampung, namun digabungkan dengan cita rasa yang mewah dan moden. Berbeza dengan beachfront villa lain, villa ini mempunyai keunikan tersendiri di mana kalau kita lihat daripada luar, villa ini ternampak macam satu tingkat je sebab bilik tidur bergabung dengan ruang tamu. Tapi kalau nak pergi ke ruang tamu tu, kena naik tangga sikit. Bilik mandi villa ni sangatlah luas dan lengkapi dengan tap mandi. Paling cun, dia ada outdoor shower. Back to the nature lah katakan. Villa ini dilengkapi dengan beranda dan private pool yang luas. Jadi ada ruang yang private untuk santai bersama pasangan dengan tenang. Macam biasa juga, villa ini ada halaman tersendiri yang terus menuju ke pantai. Jadi korang ada 2 pilihan, untuk lepak di pantai atau santai di kolam saja.
Korang juga boleh add on package piknik pada waktu petang sama ada di pantai atau halaman villa korang. Untuk sarapan pagi pula, korang boleh request untuk breakfast di tepi kolam. Walauwe. Full bed package untuk 2 orang berharga RM1,680 untuk 2 hari 1 malam dan RM3,360 untuk 3 hari 2 malam. Package termasuk welcome drink, penginapan, breakfast, lunch dan dinner. Untuk dinner, korang akan disediakan dengan steamboat pada waktu malam pertama dan mini BBQ pada waktu malam kedua. Kalau korang nak datang 6 orang dan bawa family yang besar termasuk dengan OKU ataupun warga emas pun tak ada masalah. Macam biasa, kita sambung part 4. Selamat datang ke 3 bedroom Forest Family Villa. Nama pun Forest, villa ni terletak di bahagian belakang beachfront villa dan ditutupi dengan pokok-pokok yang masih kekal sebelum dan setelah The Castle Resort dibina. Bila masuk je villa ni, korang akan disediakan dengan ruang tamu yang luas, dilengkapi dengan TV 40 inci dan mini kitchen tersendiri. Villa ni ada 3 bilik tidur, satu di tingkat bawah dan dua lagi di tingkat atas. Bilik tidur di tingkat bawah ni sesuai untuk warga emas ataupun OKU. Bilik ini dilengkapi dengan katil queen dan mempunyai tandas yang memenuhi standard bagi golongan OKU. Dekat tingkat 2 pula, terdapat satu master bedroom dengan katil king size dan deretan sofa yang panjang untuk ruang berehat. Bilik yang ketiga dekat tingkat 2 adalah bilik yang mempunyai katil super single dan juga dilengkapi dengan sofa. Bilik ini juga ada toilet dia tersendiri. Kalau korang perasan, Forest Villa ni tak dibina bersama dengan balkoni sebabkan faktor keselamatan pengunjung yang berada di kawasan hutan yang masih dikekalkan. Macam biasa, setiap villa di The Castle Resort akan dilengkapi dengan private swimming pool. Di Forest Villa ni aku rasa special sikit sebab private pool dia menghadap hutan dan dikelilingi oleh pokok. Jadi kalau nak mandi tengah hari pun tak ada masalah, masih redup dan suhu pun masih dingin sikit. Full buat package untuk Forest Family Villa untuk 6 orang berharga RM2,710 untuk 2 hari 1 malam dan RM5,420 untuk 3 hari 2 malam. Package termasuk welcome drink, penginapan, breakfast, lunch and dinner. Untuk dinner, korang akan disediakan steamboat pada waktu malam pertama dan mini BBQ pada waktu malam kedua. Aku rasa yang ni yang paling mangat baloi sebab harga dia termasuk dengan 6 orang sekali. Aku dah review korang untuk villa-villa yang berada dekat The Castle Resort. Tapi aku tak bagi tahu korang apa yang boleh buat dekat The Castle Resort dan kawasan sekitar Cerating. Macam biasa, kita ke part seterusnya. First time ni. Kita nampak renyu. Untuk dalam kawasan The Castle Resort, korang boleh chill dan lepak dekat private swimming pool korang. Pool ni memang tak dalam sangat dan ada platform khusus untuk kanak-kanak. Tak pun korang boleh jalan-jalan santai, layan sunrise dekat pantai ataupun lepak dekat halaman villa korang. Selain tu juga, korang boleh je main bola tampar dekat dia punya main building ataupun korang sewa je basikal dan boleh ride sepanjang walkway ni. Walkway ni juga sesuai untuk OOTD sebab tu tempat ni ada satu je dekat Malaysia. Aktiviti luar pula, korang boleh kayak dekat sungai sepanjang 1 km. Untuk bayaran aktiviti kayak ni, korang boleh tanya dekat pihak resort. Aku dapat free je sebab aku kena promote. Last aktiviti yang paling menarik dekat Cerating, korang akan dibawa ke Rimbun Dahan Hatchery. Dekat sini, korang berpeluang menyaksikan telur penyu daripada spesies green turtle menetas dan korang juga akan dapat peluang lepaskan penyu dekat laut. Aku kagum dengan hatchery ni sebab owner dekat Castle Resort keluar duit sendiri untuk bangunkan tempat ni. Selain tu juga, diorang beli telur penyu ni daripada orang kampung RM2.80 sebiji untuk selamatkan telur-telur ni daripada dijual dekat pasar lokal. Macam bermakna kan trip kau kat Cerating kali ni. Semua benda yang kau buat dekat sini, semua ni berbalik kepada alam. Senang cerita, dekat Castle Resort ni lah tempat yang paling sesuai, yang mewah, eksklusif dan berpatutan untuk korang flourishing balik hidup korang. So, tu sahaja dari aku. Bye-bye.